Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Undewox. Ya, pada kesempatan kali ini gue mau nge-unboxing mainan yang kebetulan ini keluaran dari SAF Bandai. Ini ada di sebelah kanan ada Harley Quinn dan di sebelah kiri ini ada Joker. Nah, untuk Joker gue udah sempet review dan unboxing juga. Mungkin bisa kalian cek di video di atas ini ya. Nih, udah gue siapin linknya. Dan kebetulan ini karena filmnya lagi tayang di bulan ini, tapi pemerannya bukan dia cuy. Mungkin sangat sayang banget ya, kenapa nggak si siapa sih namanya lupa. Ya pokoknya itu, nggak main lagi di seri Joker yang film ini gitu. Nah, karena kita nggak unboxing ini, kita langsung fokus ke Harley Quinn aja. Ini gue taruh di mana ya? Oke, nah ini kebetulan gue udah punya cukup lama untuk dari SAF Harley Quinn ya. Dan kebetulan ini filmnya bakal akan tayang di tahun 2020. Ini ada cuplikan trailernya dari Harley Quinn. It's nothing without a master. No one gives two shits. We are beyond that. The Joker and I broke up. Trailernya itu, di film barunya dia katanya putus sama si Jokernya, katanya gitu. Mungkin nanti bakalan seru nih filmnya yang si Harley Quinn. Gue bakalan nonton sih. Oke, langsung kita buka ya. Dari boxnya mungkin dilihat dulu. Di sini ada biasa tampilannya Harley Quinn lagi megang tongkat baseball. Kemudian di sini tulisan Harley Quinn. Di belakangnya ada pose-posenya yang bisa di pasang-pasang nanti seperti itu. Ini ada tampilan dari Harley Quinn juga. Ini yang seri Suicide Squad ya, yang versi lama. Oke, langsung kita buka. Untuk harganya sendiri, ini kalau di sekitar online shop mungkin sekitar 700 sampai 900 ya, gue lupa harganya berapa sekarang. Atau mungkin udah turun. Kita dapat manual book dari Harley Quinn-nya. Nah, ini kalian wajib baca. Tuh, di sini apa aja yang bisa ditaruh di sini. Nanti bisa ditaruh juga apa pistolnya di sini. Kemudian ada pergelangan tangan, kita dapat 6 pasang berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Oh, dapat 7 telapak tangan. Oke. Okay. Berarti nggak pasang, nggak ada satu ganjil. Nah, kemudian ini cara pemasangan tongkat baseballnya, katanya harus dilepas dulu ininya baru disangkutin. Oh gitu, iya. Oke. Okay. Yang sini kosong, nggak ada. Ini cukup simpel tapi harus dibaca ya kalau punya mainan kayak gini. Oke. Okay. Kemudian ini ada latar belakang warna silver polos, nggak ada apa-apa. Nah, ini langsung aja kita buka dari Margot Robbie-nya. Ini untuk dari kemasannya cukup bagus ya. Jadi ada blisternya lagi untuk pelindung dia nggak supaya kemana-mana nih dari tangan-tangan aksesoris lainnya. Oke, sementara ini kita coba lihat dulu dari kepalanya dulu nih. Nih, mulai dari face akurat sih cukup bagus ya. Ini mirip banget sama si Margot Robbie-nya. Lihat, ini ada tompelnya juga di sini. Oke, bagus, nice. Rambutnya ada gradasi warna di sini. Bagus. Oke, kemudian sini ada versi yang lagi ekspresi biasa. Itu, bisa kalian lihat. Kemudian kita dapat pistol. Pistol detailnya cukup bagus juga ya. Ada gradasi, ada warna-warna emasnya juga di sini. Kemudian ada tulisan apa nih di sini? Kalau tulisannya love, okay, love ini made. Kemudian dari tongkat baseballnya, nah ini agak susah nih. Ini agak hati-hati nih, ini takutnya bisa gampang patah nih di sini.
tadi sesuai arahan dari manual book tadi, untuk dimasang ini harus dicopot dulu tag kita nanti. Tapi nanti ya, ini kayaknya agak riskan. Kemudian ada telapak tangan di sini. Ini bisa kalian lihat detailnya. Wow, ada cincinnya juga cuy di sini. Bukan cincin sih, kayak aksesoris di jari gitu di telunjuknya. Kemudian di sini juga ada tangan sebelah kanan ya, yang untuk versi biasanya gitu. Kemudian ini ada juga tangan sebelah kanan untuk megang senjatanya nanti. Ini tangannya, oke, nice. Kemudian di sini ada telapak sebelah kiri yang lagi lebar gitu, dengan sarung tangan warna merah, ada warna hitam atau biru tua nih. Disini abu-abu, kerutan-kerutannya, wah gila detail sih walaupun kecil kayak gini. Mantep ya SHF cuy. Ini bisa kalian lihat tuh, wow, nice nice. Kemudian di tangan sebelah kiri juga ada versi lagi ngegenggam senjata ya. Kita keluarkan figurnya. Wow, ini dia tuh. Wah, ini masih seret sih walaupun gue udah punya lama. Ini figurnya, ini masih seret. Wah, ini dari pergelangan pahanya maksimal bisa sampai segini doang, segini cukup bagus, nice. Koinnya habis ini. Wow, keren-keren. Ini telapaknya di sini, wow, keren-keren. Dari belakangnya di sini ada tulisan Property of Joker. Di sini jaketnya gitu sih, Property of Joker. Aduh, dasar Joker. Di sini ada di bagian dadanya tulisan Daddy's Little Monster. Ada juga bagian bajunya sobek-sobek di sini. Mantap, bagus banget ya, real. Nice. Di sini ada stocking, tapi di balik stockingnya ini ada tato, cuy. Tato ada apa sih ini namanya? Kurang kelihatan, kayaknya udah mulai pudar. Di sini juga ada. Nice. Keren. Oke, kita coba masukin ya. Tadi ada di sini, ada tempat pistolnya di sini. Wah, bagus ya. Coba kita masukin. Wih, nice. Di sini tempat pistolnya. Kemudian dari tongkat baseballnya, coba di sini ada tulisannya Good Night. Oke. Good Night. Oke. Ini kita cabut. Ini hati-hati banget, jangan sampai masangnya kencang-kencang, nanti bisa patah. Wah, berabe. Nah, ini udah nih, udah gua pasang. Aduh, susah juga masangnya. Waternya pakai yang ini ya, mukanya. Nah, cuman agak ribet ya masangnya. Ini oke, dari sepatunya juga detailnya bagus. Di sini ada haknya gitu. Nice, nice. Wah, ini ada bentuk resletingnya. Ini jaketnya ini dari karet gini, jadi bisa diposok-posokin gitu. Nice, nice. Ini bagian pantatnya. Tuh. Ada stockingnya juga sampai sini. Oke. Mungkin itu aja video dari gue. Semoga kalian keracunan nih dari action figure. Mungkin kan karena ini koleksi gue yang udah lama. Karena sempat gue juga suka sama diecast juga. Action figure juga ada beberapa di lemari kaca gue yang belum gue buka. Mungkin
mungkin nanti gue coba bakal review ya, atau unboxing satu persatu mainan gue apa aja nih yang ada di lemari kaca. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.